Halo teman-teman, hari ini saya akan membagikan resep kue lapis gulung. Bahan-bahannya adalah santan 1 liter, garam 1 sendok teh, tepung terigu 600 gram, gula 300 gram, tepung tapioka cak orang desa aroma pandan 5 sendok makan, pewarna hijau secukupnya. Pertama-tama campurkan semua bahan kecuali pewarna, lalu aduk hingga rata. Pisah menjadi dua bagian. Campurkan warna sesuai selera. Sudah lapisan pertama dikukus selama 5 menit. Kemudian lanjutkan untuk lapisan kedua selama 15 menit. Setelah matang, tunggu agak dingin baru digulung. Dan inilah hasilnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan video ini.